Boleh tak kita ambil nyior? Nyior, nyior tu lah. Di tepi jalan, di tanah kerajaan. Bolehkah kita ambil pucuk jambu dan daun jambu? Lauk di tepi jalan yang kita tak tahu status sama ada hak kerajaan atau hak orang. Dia nak ambil buah nyor tepi jalan tanah kerajaan, boleh ke tak? Ada kalanya haram, ada kalanya haruh. Hak mana hak haruh? Tanah kerajaan, pokok tu ada pokok nyor tumbuh dan kita tahu bukan pokok nyor tu ditanam oleh kerajaan untuk dia ambil buahnya, tapi pokok nyor tu liar dan buahnya tidak diambil orang, maka haruh kita ambil. Dan mana hak arang, hak pokok nyor atau pokok-pokok buah-buahan yang ditanam atas tanah kerajaan oleh pihak kerajaan, umpamanya pokok-pokok dalam jabat jabat pertanian, dalam pagar pertanian di Kabak Malang, bahan mutam, bahan duku. Oh tu betul lah tanah kerajaan, tapi orang tanam tu ada tujuan, tak boleh ambil lah tu. Hak tumbuhan dia saja boleh. Pucuk paku gitu jugalah. Neh, kalau dia di tepi-tepi jalan hak tanah-tanah orang, tak balik kepada adat. Adat ni maknanya perkara-perkara yang tidak ada nas pada syarak. Tak sebut dengan jelas dalam hadis, tak sebut dengan jelas dalam Quran. Balik pada kebiasaan. Kebiasaannya biar-biar jalan ada pucuk paku tu, kalau kita ambil ada tak tuang lima hari tembok? Tak ada, ada cara dah. Maka balik pada adat boleh ambil. Neh? Ha, jangan dalam pagar orang.